السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya kasihi, pengerusi surau Taman Pau Jaya, betul ya? Barisan AJK dan sekalian jemaah yang hadir pada malam ini, alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah masih lagi bagi kita kesempatan untuk berbuat kebaikan, dan Allah masih berikan kita rahmat demi rahmat, dan kita perlu bersyukur dan wajib bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita lihat apa yang berlaku di seluruh alam, mungkin kita tak mampu untuk menghadapi dia. Bukannya di suatu negara, tapi boleh dikatakan seluruh negara menerima bencana alam. Di Jepun masih lagi tidak berhenti taufan. Kalau kita tengok di Florida, di negara-negara barat, kebakaran berlaku dan sebagainya. Bukan terbakar satu rumah, ya, bereka-eka, berpuluh-puluh ekar hutan yang terbakar, kepanasan yang maksimum. Kita di sini alhamdulillah. Kenapa tuan-tuan? Ada orang bertanya dengan saya, saya pelik Ustaz Malaysia ni. Kalau kena pun sikit-sikit. Kalau kena pun sikit. Taklah teruk macam tempat lain. Jadi bila kena sikit ni, orang pun mula nak ralik. Inilah tuan-tuan, majlis-majlis yang seperti inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW satu majlis yang mengingati Allah. Ia mengkifarahkan 1,000 majlis yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat di negara kita ini, khususnya di Malaysia, boleh dikatakan semua surau ada pengajian. Boleh dikatakan. Dan kita tidak akan jumpa di negara lain. Jika ada pengajian, mungkin di pesantren, di pondok-pondok. Tetapi di tempat kita, orang adakan majlis ilmu ini di pejabat. Setiap pejabat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, Masya Allah, ke bandar-bandar, saya sebab orang Selangor, kalau di Kuala Lumpur, tuan-tuan, boleh dikatakan setiap pejabat adanya kuliah tengah hari. Kuliah duha pada hari Jumaat untuk Muslimat. Hebatnya, rancaknya majlis ilmu di tempat kita. Maka disebabkanlah majlis-majlis ini masih banyak lagi berada di tempat kita. Maka salah satu daripada ia mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan menangguhkan bala Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita kata bahawa tempat kita tidak rancaknya maksiat. Maksiat rancak. Dengan itu, dengan ini dan sebagainya. Tetapi
rancaknya orang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sama naiknya. Inilah yang perlu kita syukur, tuan-tuan. Kita Allah tidak berikan kepada kita goncangnya bumi. Allah tidak beri kepada kita merekahnya bumi. Terbuka dan terbelahnya jalan-jalan dan sebagainya. Jika ia berlaku di tempat kita, mungkin kita tidak mampu untuk menghadapinya. Dan kita hendaklah bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita, rahmat demi rahmat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi MC kita, Tuan Imam, tanya saya, ustaz nak ceramah apa. Sebenarnya saya tak tahu daripada petang tadi. Saya nak ceramah apa, saya pun tak tahu. Saya sebenarnya, tuan-tuan, dari semalam saya tak tidur. Tak boleh nak tidur. Ya, pejam-pejam terjaga. Pejam-pejam terjaga. Boleh katakan dalam sejam saya dapat 10 minit. Jaga lagi, Masya Allah. Sampailah. Tadi sampai pada pukul 5.30 petang. Saya dapat lelap sekejap. Lebih kurang dalam 10 minit. Masya Allah. Jadi tak tahu apa nak kuliah. Lepas duk semayang maghrib tadi, duk baca wirid, duk zikir, maka saya teringat satu perkara. Di mana hadis yang saya telah bacakan kepada tuan-tuan tadi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Apa hebatnya tuan-tuan? Nabi kata, siapa-siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka ulama yang mengarang kitab Sulam Taufik, dia mengatakan bahawa orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ia wajib melaksanakan 12 perkara. Menyamai dengan 12 huruf yang ada dalam kalimah la ilaha illallah itu. Kalau tuan-tuan bilang kalimah la ilaha illallah ada 12 huruf, maka kata ulama, ia mempunyai 12 tuntutan. Yang pertamanya, iaitu ia wajib melaksanakan, iaitu menyucikan diri dia. Suci diri ni apa kena dengan la ilaha illallah? La ilaha illallah ini bab aqidah. Maka wajib seseorang ini menyucikan aqidah ni. Wajib sucikan akidah dari perkara syirik. Yang ni tak boleh, bawa sial. Kalau buat macam ni tak boleh. Kalau macam ni, orang Melayu kan banyak, tuan-tuan. Banyak kadang-kadang kalau di Selangor, tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam-macam. Yang ni tak boleh, kalau orang dalam pantang dia kena gantung duri limau. Supaya apa, tuan-tuan? Pelesik ni dia tak boleh masuk. Pelesik ni, tuan-tuan, penanggal. Sini panggil penanggal juga, tuan-tuan. Hak yang kepala je, dia badan tak ada ni. Tercabut kepala, dia panggil apa? Polong lah. Polong ke patlong? Dia kata orang dalam pantang kena sangkut duri limau di tingkap-tingkap. Jadi hantu ni, pelesik ni, dia polong ni, dia tak boleh hisap darah orang dalam pantang. Ini semua akidah yang batil. Bela ikan sepat, ikan puyuh, syaitan tak masuk. Syaitan takut dengan ikan puyuh. Kucing dia pun tak takut dengan syaitan. Kadang pahaman-pahaman ini, tuan-tuan, yang dipegang oleh orang Melayu, perlulah dibersihkan. Dan ada orang yang berpegang Allah itu seolah-olah bertempat. Mana dia? Orang kalau pergi Mekah, dia cukup takut nak buat jahat. Nak cakap sebarang, dia takut. Dia kata di sana Allah bayar tunai. Kalau pematang pauh ni, Allah pakai kredit kad. Maybank kot. Allah bayar hutang. Kalau kita pegang macam tu, bermakna Allah lemah. Allah ada dua kudrah. Bila Allah ada dua kudrah, bermakna Allah ini bersifat dengan ta'addud.
Allah tidak wahdaniyat pada sifat dia. Maka pahaman-pahaman ini perlu dibuang. Sebab itu, kalau kita lihat apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman ramai orang dapat mengerjakan haji dan umrah, tetapi Nabi kata sedikit mabrur. Kenapa sedikit mabrur? Sebab syarat sah untuk kita melaksanakan haji dan umrah mesti Islam. Tapi kalau akidah kita telah batal, akidah yang telah batal meletakkan bahawa Allah bertempat, sifat Allah berbilang-bilang, maka ketika itu tak cukup syarat. Tak cukup syarat, tak sah umrah. Bila tidak sah umrah dan haji, maka terlaksanakan umrah dan haji itu pada mata kasar, tetapi tidak diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah apa yang kita lihat yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tanda haji dan umrah yang diterima Allah, apa kata Nabi? Iaitu bertambah kebaikan setelah ia melaksanakan haji dan umrah. Tanda muqabalah. Sebelum balik haji macam ni, lepas balik haji bertambah baik, bertambah baik, bukan macam tu. Maka ada tanda-tanda yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena sucikan akidah. Maka bila sebut tentang akidah, bersihkan daripada qadariyah, bersihkan daripada jabariyah, bersihkan daripada mu'tazilah. Kena bersihkan akidah ini. Ini yang dikatakan orang yang benar-benar istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Orang yang apabila ia menyatakan Tuhan kami Allah, istiqamah, pegang sungguh-sungguh. Bulan lepas orang sambut Ma'al Hijrah, orang cerita pasal akidahnya Bilal bin Rabah, akidahnya Abu Bakar As-Siddiq, akidahnya sahabat-sahabat. Dan perlu kita tanya, apakah kita mengikut akidah mereka? Apakah sekuat itu akidah kita? Kalau kita lihat salah seorang ia mengikut hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tak silap saya bernama Suhaib. Tengah duk jalan, Abu Lahab tahan. Abu Lahab kata, "Wahai Suhaib, maka hendak kamu tinggalkan seluruh harta kamu. Tinggal sebab engkau kaya di Mekah. Kau tak boleh bawa harta engkau pergi ke Madinah." Apa kata dia? "Maka kau ambillah seluruh harta aku. Aku tak kisah pun. Aku tinggalkan seluruh harta aku demi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bermaknanya, maka sahabat dia mementingkan Islam itu lebih daripada segala-galanya. Dia pegang, apabila Islam selamat, dia selamat. Islam selamat, harta selamat. Islam selamat, anak dia selamat. Bila agama dia selamat, semua orang akan selamat. Tetapi apabila agama tidak selamat, harta yang banyak pun tidak selamat. Berlakunya kecurian dan sebagainya. Baru ni orang tanya saya, "Ustaz, sekarang ni masalah orang pecah tabung surau, tabung masjid makin menjadi-jadi. Kenapa, Ustaz?" Saya tak tahulah kenapa. Kalau jawab saya kata sebab dia ada pencuri. Kalau tak ada pencuri, tabung tak pecah. Saya bukan nak tanya itu, Ustaz. Kalau itu saya pun tahu jawab, dia kata. Tak mungkin tabung pecah kalau tak ada orang pecah. Maka apa sebenarnya, Ustaz? Yang ni tak ada dalil, saya cakap. Fakta pun tak ada. Ni apa, hadis pun tak ada, nas pun tak ada. Ini yang disuruh kita ni fikir. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah lan taqdirahu qadra. Kau fikir tentang kejadian Allah. Apa yang berlaku di Palu, fikir tentang kejadian Allah. Apa berlaku di Bali, fikir apa sebenarnya Allah nak bagi tahu kita. Tabung masjid surau asyik kena pecah, kenapa sebenarnya? Baik tuan-tuan, kita kena patah balik dulu. Dia tiap-tiap positif dia ada negatif. Kalau tak, bateri dia tak jalan lah.
dua-dua negatif, start dia tak boleh lah, tak hidup kereta tuan-tuan. Betul tak? Dia kena, kita kena patah balik, kena ada lawan dia. Tengok zaman dulu, masjid tak kunci. Dan masjid, tabung masjid ada. Walahan 24 jam masjid ni dibuka dan kita tak pernah dengar. Tabung masjid yang sentiasa terbuka ni, duit hilang. Duit tambah dah. Tiap-tiap minggu, Pak Siak, Allah, Pak Siak tuan-tuan, kunci pun tak nampak. Dulu punya Pak Siak tuan-tuan. Tiap-tiap minggu dia akan buka tabung. Alhamdulillah, adalah RM270. Tak banyak. Tak sampai RM700, tapi tak hilang. Kenapa tuan-tuan? Sekarang banyak tapi hilang. Tentang kalau tanya saya, ustaz, dalil apa dia ustaz? Takkan jumpa kan? Kita ke cari asal. Maka tuan-tuan, kita periksa daripada sumber itu. Sumber mana duit itu datang? Kalau kita pada akal ya, pada akal rumah Allah, takkan Allah tak pandai jaga? Rumah Allah. Maka orang sekarang ni zaman Mu'tazilah ataupun zaman orang panggil hak biasa nak senang faham, zaman liberal. Orang akan fikir akal. Rumah Allah, takkan Allah tak boleh jaga? Nampak dia datang kat situ. Allah takkan jaga benda haram. Allah takkan jaga benda baik sebab Allah takkan jaga benda yang tidak baik kerana Allah suka benda yang baik-baik. Dan Allah benci perkara yang tidak baik. Kalau kita lihat dulu sumber, masya Allah, hebat. Orang beli barang cukup syarat ijab dan qabul, ya, syarat sah jual beli. Dulu keadaan orang nak minta pucuk betik tu pun tuan-tuan, minta tuan-tuan, dia takkan ambil saja walaupun di tepi jalan. Sekarang orang dah tak kenal halal dan haram. Nabi sebut apabila sampai hampir saja kiamat, maka umat pada zaman itu dia tidak akan kira di mana sumber itu berlaku, di mana sumber harta itu. Dan umat zaman itu, kata Nabi SAW, mereka tidak kira daripada sumber halal ataupun sumber itu adalah sumber yang haram. Janji mereka boleh guna harta tersebut. Ini yang perlu kita fikir. Masya Allah, Allah ni maha hebat. Lalu diberi kita akal untuk kita fikir apa yang berlaku sebenarnya. Dan apa yang hendak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya setiap satu perkara yang berlaku. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah suruh kita fikir tentang kejadian langit dan bumi. Maka kita akan dapat rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan kami, barang yang telah Engkau jadikan semua ni tidak ada satu pun yang sia-sia. Tidak ada pun batil. Semua betul. Semua yang baik. Bila kita telah dapat satu keputusan tersebut, lalu kita akan mengatakan subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau dari perkara yang tidak elok. Maha suci Engkau dari segala yang kekurangan. Sifat kurang tak ada kat Engkau, ya Allah, kerana Engkau bersifat dengan sifat kamalat. Ini nama usul. Lalu kita lihat dan kita nampak, dan akidah kita jadi bersih. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita tentang rukun iman itu. Tengok susunan rukun iman cantik, tuan-tuan. Balik kita tengok susunan rukun iman. Cantik susunan. Pertama sekali, beriman dengan Allah. Lihat. Kedua, malaikat. Cantik, cantik, cantik. Qada qadar duduk bawah. Akhirat duduk nombor 5. Cukup cantik. Cukup cantik. Orang yang beriman dengan Allah, tak mungkin dia tak beriman dengan akhirat. Sebab yang menjadikan akhirat Allah. Orang yang beriman dengan malaikat,
Tak mungkin dia tak beriman dengan Allah. Yang menjadikan malaikat adalah Allah. Orang yang beriman dengan Quran, tak mungkin dia tak beriman dengan kalam dia. Al-Quran ini kalam Al. Orang yang beriman dengan Rasul, tak mungkin tak beriman dengan Allah. Sebab Rasul ini utusan Al. Hebat. Bila dah dia percaya ni, dia dah beriman dengan hak yang lima hak kat atas ni, orang ni tak mungkin dia tak boleh terima qada qadar. Sebab qada qadar dah diceritakan dalam Quran. Qada qadar dah diberitahu oleh Rasul. Qada qadar telah ditakdirkan oleh Allah. Dan qada qadar inilah yang telah disampaikan oleh malaikat Allah. Tak mungkinlah. Maka kenapa qada qadar ni dia tak beriman? Sebab dia fail yang atas. Bila dia fail yang atas, yang bawah tentu fail. Takkan yang bawah dia fail, yang atas dia lulus. Jadi, Masya Allah, hebat yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat. Orang kata, ya ke susun ya Allah? Kan kita jumpa hadis bila Jibril tanya kepada Nabi mahwal iman. Nabi kata begini, 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 begini. Jibril kata, sadakta ya Rasulullah. Benar kau wahai? Nabi cakap ni saja-saja ke ataupun wahyu daripada Tuhan? Ama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi cakap ni bukan nafsu dia, bukan Nabi reka tuan-tuan. Semua wahyu daripada Allah. Hebat. Yang kedua, orang yang telah mengucap kalimah la ilaha illallah, kalimah syahadah. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada dalam rukun Islam. Wajib melaksanakan salat. Wajib sembahyang. Akidah dah betul, tak sembahyang. Tuan-tuan, kalau Allah tanya kita tuan-tuan bab sembahyang ni, Allahu. Allah. Zaman muda kita berapa banyak kita tinggal sembahyang. Kemudian kita rasa Allah ampun dah. Yang minta ampun kerja kita, yang Maha Pengampun Allah. Tuan-tuan, macam mana kita tahu Allah dah ampunkan dosa kita? Orang bercakap, ustaz kena baik sangka. Memanglah. Memanglah kena baik sangka. Tapi, ulama' beritahu macam ni. Tuan-tuan tengok dalam kitab Minhajul Abidin. Tanda. Tentu ada tanda. Sebab kita tak tahu Allah dah ampun. Sebab kita tak dapat surat. Kalau ada surat, lepas taubat, dapat surat, syok lah kan? Taubat anda telah diterima. Oi, senang. Dengan sukacitanya. Oi, senang. Tak tahu. Kita teriak, kita menyesal. Kan? Apa tandanya Allah dah ampunkan dosaku? Sampai cerita seorang pemuda yang buat jahat. Nama dia Atabatul Ghulam. Atabatul Ghulam. Pemuda yang bertaubat. Sampai dia minta dengan Allah macam ni. In kunta qabilta taubati. Kalau engkau terima taubat aku ya Allah, wa ghafarta haubati, engkau ampunkan semua salah aku. Aku minta tiga perkara. Mana kalau kau ampunkan dosa aku, engkau maafkan semua salah aku, aku minta tiga perkara. Mana kalau aku dapat tiga perkara ni, kau dah ampunkan dosa aku, kau dah terima taubat aku. Pertama, dia kata apa? Muliakan aku dengan ilmu dan Quran. Betul tuan-tuan. Dia jadi hafiz dan dia alim. Cerita Tabatul Ghulam ni panjang. Yang kedua, dia kata, muliakan aku dengan suara yang baik dan langgam yang baik. Dan dia kata, kalaulah orang dengar akan suara aku ni, hati dia akan jadi lembut. In kana qasiyal qalb. Makna kalau walaupun hati dia keras. Ada riwayat mengatakan bila dia baca Quran, burung akan berhenti duduk di ranting, diam dengar dia baca Quran.
Yang ketiga dia minta apa? Akrimni birrizqi halal warzuqni min haitsu la ahtasib. Bagi aku rezeki yang halal dan rezeki ni yang tidak payah. Aku susah-susah, tak tahu jalan mana. Yang tidak disangka-sangka. Tuan-tuan, Allah kabulkan permintaannya. Tiga-tiga dia dapat. Tuan-tuan, kita tahu mana dosa kita Allah ampunkan. Tapi ulama Abi Yahya bin Abi Zakari Al-Ansari dalam kitab Siraj Al-Talibin, dia kata tanda taubat kita Allah terima. Yang pertama kata dia, Allah akan buka kepada kita jalan kebaikan. Kita akan nampak jalan kebaikan. Kedua, Allah akan fahamkan kita dengan hukum hakam agama. Allah bagi kita faham hukum hakam agama. Dulu kita tak suka hadir dalam majlis ilmu, Allah bagi kita hadir. Kalau ikut bukan kita nak hadir, tapi Allah. Kalau ikut perancangan saya tuan-tuan, saya tak datang hari ini. Kalau ikut saya lah tuan-tuan. Tapi mana boleh kita ubah takdir Allah? Tak boleh. Kita doktor, kita PhD dalam perubatan, boleh kita elak demam tak tuan-tuan? Kita tahu dah cara nak cegah demam. Boleh? Tak boleh. Kalau kita lihat Jepun adalah satu negara yang punya sistem paling canggih untuk mengelak tsunami. Tapi kalau kita tengok, dia paling teruk kena sekarang. Hak paling canggih tak paling teruk. Kita tak boleh lawan takdir Allah tuan-tuan. Siapa boleh lawan? Dia ni rider paling baik tuan-tuan. Rider paling baik. Dia boleh lawan takdir Tuhan jatuh motor tuan-tuan. Allah tak payah hantar kereta kancil tuan-tuan. Allah hantar anjing sekok ah. Tengah anjing lalu. Tak dan tuan-tuan. Boom pergi. Patahlah buku lali. Dan lesen ya, lesen track. Lesen dia, lesen track tuan-tuan. Setakat anjing, kun ni 20 kun boleh elak tuan-tuan. Sampai kat anjing, kun fire kun tu. Sampai akhir zaman tu. Tandanya nak kiamat ni, iaitu akan berlakunya kematian yang tiba-tiba. Sekarang ni banyak berlaku kematian yang mengejut. Bagi kita tinggal waktu, kawan ni Allah, tu tengok sihat. Dua hari lepas aku baru jumpa dia. Pi dah. Nampak tak? Bila kita tengok hadis, berlaku tuan-tuan. Berlaku. Sampai akhir zaman, hampir nak kiamat tuan-tuan, akan berlakunya kematian yang mengejut. Tiba-tiba mati. Ada sesahabat saya tuan-tuan, tengah duduk macam ni, lena sekejap, habis. Kalau kita tengok orang rehat di R&R, buka aircon, habis. Kalau tutup aircon, munah sabah tu nak tuan-tuan. Tutup aircon, tengah panas, matilah kereta, munah sabah segi akal. Dalam sejuk ni tuan-tuan, sejuk. Syok man. Pi juga. Hangat pun pi, sejuk pun pi. Ni dia orang kata pula akan datang, takkan ada straw lagi tuan-tuan. Sebab straw ini akan mengakibatkan kanser. Tuan-tuan, sebenarnya sampai ni Nabi dah sebut dalam hadis tau. Bukan sebab straw. Tuan-tuan dah tahu apa sebab dia? Nabi sebut dah, apabila sampai akhir zaman dan nak kiamat, umat aku dia akan ada satu penyakit, nama penyakit ni Wuhan. Apa penyakit ni? Satu, takut mati. Dua,
sayang kata tuan-tuan. Punya takutnya umat akhir ni dengan mati, dengan straw pun takutlah. Padahal kita pakai straw daripada dia kecil tuan-tuan. Straw tu elok, tak ada kanser pun dulu. Hak jenis kita minum air oren botol kicap tu. Botol hitam tu. Kita buka gigi-gigi lah. Masalah dulu. Ha. Oren, sasi, soda kan. Straw jatuh tengah jalan. Kita fufufu itu lah. Elok tak jadi pun. Tak ada demam panas lah. Apalah. Elok kan. Tak jadi apa pun. Kita dulu hidup dulu tu. Tak jadi apa pun. Sebab apa? Sebab masa tu belum hampir kiamat. Bila saat hampir saja kiamat, umat aku akan ada satu penyakit. Penyakit tu, dalam penyakit tu ada dua pula penyakit. Satu takut mati, lagi satu sayang kata. Takut. Takut nak korbankan pada jalan Allah. Sebab dia rasa dia tak mati. Dia kata, kata ni lah yang aku cari titik peluh aku. Padahal dia lupa. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Dia lupa saat pertemuan dia dengan Allah. Dia lupa semua orang akan berkumpul dalam satu tempat nama dia Mahsyar. Dan kata yang dia sayang, dia tak boleh buat balik pun. Dia akan tinggal untuk waris dia. Dan waris dia akan sayang kata juga. Dan simpan juga. Tinggal juga untuk waris dia. Maka perangai ini akan jadi turun-temurun. Kedua, laksanakan salat, puasa. Ketiga, keempat zakat. Kelima haji. Keenam, berjihad. Kita ada pengorbanan. Salah penyataan akidah. Puasa penyataan akidah. Mana lah penyataan akidah? Ya ayyuhallazina, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang takutkan Allah tentu orang kenal Tuhan. Pasal apa kita takut dengan ular seduk tuan-tuan? Dengan ular tedung, king cobra. Ya. Takut tak? King cobra, takut tak? Takutlah sebab kita kenal. Dia pacak lagu tu, kita lari lah. Ya. Berani. Kata dia bagi kat aku sedih cukup lah. Janda bini aku. Sebab kita kenal siapa itu ular tedung. Maka datang perasaan takut. Seorang budak yang baru lahir, kita pun ambil ular tedung, letak tepi dia. Dia tak takut. Dia tak gitu lah. Pasal apa? Dia tak kenal siapa tu ular tu. Ular tedung. Bapak yang lempar ni, dia lari dulu dah. Bapak dia kenal. Aku kenal dengan menatang ni. Tak ada lah. Qalu. La'allakum tattaqun. Bagaimana orang ni boleh bertakwa? Sebab orang ni kenal Allah. Dia kenal Allah. Allah yang menjadikan dia. Allah yang menjadikan alam ini. Maka bila dia kenal Allah, dia takut dengan Allah. Itu semayang, puasa, zakat, haji. Semua bawa orang mengenal Tuhan. Itu sembang dengan kawan-kawan. Dia kata, ustaz, akan datang orang buat haji. Kata, berat tu. Saya kata, pasal apa berat? Lagi senang lah. Kemah dah ada ekon. Dulu hangat tu. Dah tak? Tak ustaz, ustaz teringat lah. Kata, tahun 80, tahun 70 dulu.
tahun 90 dulu, Arafah ni mana ada benda kan? Di antara haram-haram ihram ni mencabut pokok buah. Pokok zaman dulu mana ada pokok kan? Jadi kita nak cabut benda pun tak ada apa pun. Ada. Sekarang ni pokok dah banyak tuan, dah macam taman lah, taman syok. Saya dulu buat haji tahun 90, tak ada apa tuan-tuan. Kan. Kami duduk di Mina tu, duduk buah lori. Berteduh buah lori. Tengah syok berteduh. Tengok belah kanan. Ada pula dinosaur apa satu, tiga mangkuk kan. Pum-pum. Orang berak bawah lori, cilaka betul. Kami orang mukimin, mukimin ni dia 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 mana ada kemah, orang Mekah dia dia berulang-ulang lah Mina mabit tu, berulang-ulang balik rumah, betul mabit balik rumah. Bila hari akhir tu dia kena duduk kat situ. Teduh bawah lori tengok taik lah sana sana banyak kata depa ni. Macam mana dia boleh-boleh share tempat berak kata. Akan datang nampak macam senang. Rupanya haram-haram dalam ihram ni makin teruk nak jaga. Baik. Kena jihad. Orang kata jihad ni apa dia? Perang fi sabilillah. Perang dengan orang kafir. Alah. Yang tu kita tak mampu. Lihatlah. Betul Allah tak bagi kat kita. Kalau tuan-tuan tengok yang ni, yang ni tak ada dalil juga. Kan. Saja kita simbang-simbang lah ni. Ustaz yang ceramah pun mengantuk. Kan. Ya. Biasa tuan-tuan. Kira dah 24 jam campur 12 tahun. Banyak kan. 36 jam dia tak tidur ni. Ustaz lagi mudarat Ustaz. Nak buat macam mana? Pejam tak boleh lena. Aku pejam, aku nampak macam-macam. Nampak apa Oktoberfest lah. Macam-macam. Kan. Kita minta-minta lah Allah tak bagi balak kat kita yang tu lah. Nak halang tak boleh. Cuma kita doa dengan Allah, ya Allah, jangan akibat daripada maksiat yang mereka lakukan, ya, hamba-hambamu yang lain laksanakan, kami pun dapat sama, ya Allah. Angkat balak tu dulu. Kalau kau nak turunkan balak tu, ya Allah, kau angkat dulu. Tolong tangguhkan dulu. Sebab bila kita buat kebinasaan, kerosakan, Allah akan bagi, Allah akan balas. Tapi sebab doa kita, Allah tangguh dulu. Bukan Allah tak bagi, bagi tetap bagi. Nak kita buat jahat, tunggu tak pergi kita. Kan? Bila masa kecil-kecil kan kita buat jahat kan, kita buat salah, pak kita kata tunggu tak pergi, tunggu tak pergi. Kita ingat kita lepas kan, sudah petang sangat elok ya, pak kita lepas maghrib pun elok, lepas isyak tak pergi, tibai kita kau-kau kena juga. Opa dia tangguh bagi. Tapi dia bagi tuan-tuan. Ya Allah, Allah ni maha hebat. Ya. Itu di antara cepatnya sesuatu tempat itu turun bala apabila Allah matikan kekasih-kekasihnya. Bila banyak kekasih-kekasih Allah ni dimatikan oleh Allah, sebab apa saya kata begitu? Sebab kekasih Allah ni, aulia-aulia Allah ni, kerja dia apa tuan-tuan? Antara kerja dia, dia suka doakan orang. Kerja dia, dia suka doakan orang. Kita tuan-tuan, kita doa buh kat kita je. Kita jarang doa untuk orang. Ya Allah, ampunkan dosa anak Korea. Ya Allah. Kita kalau ampun dosa kita je. Ya Allah, luaskan rezeki aku. Terlupa. Ya Allah, luaskan juga rezeki anak Korea ni. Kerja kekasih Allah, dia suka doakan orang. Dia suka minta ampun untuk orang. Ini hebatnya kekasih Allah. Kita nak jihad. Perang. Nak perang lawan orang kafir.
Allah tak bagi kat kita, Allah tahu dah kita tak mampu. Kalau tuan-tuan tengok bucu Kaabah, Yamani, Syah, Iraqi, dia tak setentang tuan-tuan. Kalau bucu Yamani, Yaman dekat sini. Iraqi, Iraq dekat sini. Syami, kan? Masing-masing ni, tapi tiga-tiga bucu tu semua kena serangan. Iraq habis, Syam habis, Yaman pun kena serang. Hak bucu yang bertentangan dengan Hajar Aswad lah. Yang tu aman damai lagi sampailah. Taklah setentang. Tapi sama juga macam Iraq, macam Syam, macam Yaman ni. Dia tak kena tepat. Tapi hak tiga bucu ni semua perang. Sampailah. Hak yang bucu yang bertentangan dengan Hajar Aswad dah. Kalau tengok-tengok tempat kita lah tuan-tuan. Senang lena. Tak kena apa lagi. Perang pun tak, gempa pun tidak. Mana ada gempa? Tapi Allah bagi macam-macam. Tak dengar kata di Ipoh baru ni kan, dentuman yang paling kuat. Orang Ipoh ingat kuari duk pasang bom. Tapi kita ni ada banyak lagi amal makruf nahi mungkar. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Bila terjadi satu benda, banyak ada orang yang cegah mungkar. Sama ada terlaksana atau terlaksana, yang tu bukan kerja kita. Yang tu kerja macam October Fest ni kan, datang Mufti Terengganu bantah, orang lain bantah. Nak bagi jadi, tak bagi jadi, tu kan kerja kita. Allah suruh buat kerja amal ma'ruf nahi mungkar. Semayang, kita perintah, kita ajak orang semayang. Dia tak mau semayang, nak buat macam mana? Dia kata, anduk sibuk siapa? Aku tujuh keturunan memang tak semayang, nak buat macam mana? Maknanya Allah tak tanya kawan ni semayang tak? Tapi Allah tanya, hang ajak tak kawan ni semayang? Yang tu Allah tanya kita. Allah tak tanya. Setiap kali kita buat amal makruf nahi mungkar, Allah tak tanya hasil. Tetapi yang Allah tanya, sampaikan tidak perkara tersebut. Baik. Yang ketujuh, the enam lagi. Saya nak singkat-singkat. 8:30 dah. Mengaji kali lama-lama tuan-tuan. Kita ni kalau mengaji ni lama sekali kita pi ya. Tak pi, pi betul tak apa. Kalau hakikat pi tak apa. Dia pi dah demai pula. Tak bihit. Lama. Kita layan Pi Ramli dulu pun satu jam kan. Bukan ada apa pun Pi Ramli kan. Pi Ramli bukan ada apa pun. Tapi kadang-kadang bila teringat balik cerita Pi Ramli, saya nak tergelak pada tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada tak? Teringat lah balik cerita Pi Ramli, Mahmud Jun. Dia nak pergi kelab malam. Yang dia pakai kain, dia pakai kepiah kan. Ada tak? Bini dia tanya, ni nak pergi mana ni? Nak pergi surau lah, ceramah dia kata. Nak tengok aku pakai kain ke? Dalam ada seluar Yankee kawan. Ada seluar Yankee dalam. Baru ni tuan-tuan, tak adalah baru 2-3 bulan juga. Saya pergi Seremban. Abang saya bawa satu jalan. Abang saya tunjuk dengan saya, dia kata, Zam, nak tahu tak tu yang tu karaoke tu, dia kata. Kenapa? Biasalah karaoke. Yang ni layak luar biasa dia kata. Yang duduk karaoke ni semua orang, orang tua-tua semua. Rambut semua putih man. Bohonglah bang. Orang tengok kita, mana ada orang muda tak? Putih tuan-tuan. Orang tua-tua ya. Bila dia tunjuk karaoke tu orang tua-tua tuan-tuan, saya teringat Mahmud Jun tadi. Cerita Mahmud Jun ni mamtih lah kan. Abang dengan bini lah pergi ceramah. Rupa dalam surat Yankee kanan nalar ke lagu ni tuan-tuan. Aduh, aduh, ancai bincai.
Cerita Abi Ramli ni nan seronok juga kan. Tapi lara tetap lara. Betul tak tuan-tuan? Siapa boleh kata tengok Abi Ramli dapat pahala angkat tangan dan serau ni. Lara tetaplah yang tu dulu dah Ustaz. Alhamdulillah sekarang ni kami pun dah umur dah banyak, kami tak layan sangat TV ni Ustaz. Betul lah. Kita habis masa dengan TV lah. Berapa lama tuan-tuan? Besoklah kalau Allah tanya. Bukan kalau Allah tanya, Allah mesti tanya je lah. Bolehlah kita kata kalau Allah tanya, memang kita kena tanya. Apa dia? Umur yang aku bagi, kau buat apa? Kita tak boleh jawab lah. Masa lapang yang aku bagi, kau buat apa? Itu pun kita tak boleh jawab. Sihat yang aku bagi, kau buat apa? Yang tu pun tak lepas jawab. Harta yang aku bagi, kau buat apa? Takkan lepas jawab. Belum Allah tanya pasal solat ni. Belum Allah tanya pasal kerja lagi. Belum Allah tanya pasal benda-benda lain lagi. Allah tanya empat ni dulu. Yang ni pun tak lepas. Yang ni pun tak lepas kita untuk keluar daripada neraka Allah. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيذُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. يعني كنت أبحث بيه. Apa lagi tuntutan kalimah la ilaha illallah? Apa kata ulama? Iaitu orang yang bersifat dengan zuhud. Apa zuhud tuan-tuan? Zuhud iaitu meninggalkan dunia yang diharamkan oleh Allah. Tiap-tiap dunia yang Allah haramkan, pakaian yang haram, sumber harta yang haram, semua perkara yang haram tinggal. Sebab zuhud ni wajib. Orang yang yakin dengan Allah, dia boleh zuhud. Tapi kalau orang yang tak yakin dengan Allah, dia tak boleh zuhud. Dia tetap lawan Allah. Dia tak boleh tinggal benda yang haram, dunia yang haram. Dia tetap dia nak lawan Allah. Islam ni tuan-tuan tak larang untuk kita ambil nikmat dunia. Taklah kan? Tuan-tuan nak ambil bola sepak, tuan-tuan ambil lah. Tapi jangan pakai seluar pendek. Salah dia bukan bola sepak. Salahnya yang main bola sepak. Ada orang kata kat saya, Ustaz Nizam, dia kata bola sepak haram. Saya kata bola sepak tak haram. Yang sepak bola tu haram. Sebab dia, yang tendang bola tu pakai seluar pendek. Semayang asar tidak, maghrib tidak, yang ni haram. Kalau kita buat benda yang harus sehingga kita melanggar syarak, yang ni haram. Macam orang kayu basikal pakai seluar ketat, hak nampak tu, hak nampak apa nama dia, orang putih panggil apa, telok apa nama dia, orang putih panggil. Pakai kayu bersihkan, pakai seluar yang ketat tu, sampai nampak menentang tu, haram tuan-tuan. Bukan tak boleh pakai seluar longgar, boleh ya? Ustaz, kalau saya pakai seluar longgar, basikal saya tak jalan, murung lah. Orang kata, Ustaz, kalau main takraw, pakai seluar panjang, susah nak jadi killer, murung lah. Pasang net tengok, main kita main tengok. Siapa boleh turun main jadi killer? Main lah kita try. Aku pakai seluar panjang, aku pakai seluar pendek. Siapa libeh lagi kuat main tengok. Sama aja. Hak libeh tu kaki bukan seluar. Bodoh betul lah. Kita tak mau ikut Allah Ta'ala. Sebab kita ikut akal kita. Main badminton, Ustaz tak boleh Ustaz pakai seluar panjang. Hangat. Siapa kata? Saya main badminton 30 tahun tuan-tuan. 30 tahun sampai lah main. Tak ada lah ni sangat. ID BWF tak ada lah. Tapi pernah champion lah. Ada banyak tempat juga champion.
Taklah kira longgang sangat lah. Kira ada nama lah, Selangor tu ada nama lah. Boleh pakai seluar panjang? Tak ada apa pun. Boleh ya? Masalahnya Islam kan larang main bola, Islam kan larang main badminton, Islam kan larang main takraw. Islam larang kalau kita lawan Allah yang tu ya. Lawan Allah yang tu Islam marah, yang tu Allah marah. Cuba hang ikut aku. Anak kayu bersikal ikut aku. Ikut aku maknanya ikut Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam din fala yuqbalu minhu. Siapa yang ambil selain daripada Islam, Allah tak terima. Maknanya wajib zuhud. Nah tu, kan susah sangat tuan-tuan. Ikut Allah Ta'ala ya. Buatlah apa pun. Ikut Allah, ikut syarak ya. Orang kata kalau ikut Islam ni tak boleh tidur hotel 5 bintang. Siapa kata? Yang tak boleh tidur hotel 5 bintang kalau tak ada duit. Bodoh piang. Kalau tak ada duit memang tak boleh tidur. Islam larang tuan-tuan. Islam tak larang. Ada duit, tidurlah. Tak ada duit, tidurlah hotel RM30. Dah tak ada duit. Nak berhutang buat apa? Yang ni Islam larang. Aku tak ada duit tapi aku nak tidur hak 5 star pinjam malung. Yang tu haram. Kena ikutlah. Kena ikut dia punya cara dia. Yang ni Islam ajak macam ni. Bukan susah sangat. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Nampak? Ambil lah. Kau dah semayang, kau ambil apa kau nak ambil, ambil. Tapi kau kena ingat, wadhkurullaha kathira. Ingat Allah banyak-banyak. Jangan lupa dia. Bila lupa dia, yang tu jadi tamak. Bila lupa dia, yang tu langgar perintah Allah. Tak kira kiri kanan, depan belakang, siapa punya, aku siapa habis. Sebab tak ingat Allah. Bila kita ingat Allah, la'allakum tuf jayalah. Berjaya itu bukan dunia saja, tapi berjaya itu dunia akhir. Macam Abdul Rahman bin Auf. Islam tak larang kaya tuan-tuan. Abdul Rahman bin Auf kaya. Abu Sufyan kaya tuan-tuan. Sahabat-sahabat banyak yang kaya. Siapa kata sahabat-sahabat semua miskin? Dah. Tapi macam mana takwanya Abdul Rahman bin Auf? Kita nak yang macam tu. Harta yang tidak mengkhairat kita masuk ke dalam neraka Allah. Kemudian apa dia tuan-tuan? Iaitu taubatun. Tuntutan syahadah taubat. Pasal apa kena taubat? Apa kena mengenalah dengan syahadah. Orang yang beriman dengan Allah pasti dia takut kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat? Cakap benda baik atau diam? Sebab dia beriman dengan yawmal akhirat. Beriman dengan yawmal akhirat, dia nak berbuat maksiat dia takut. Maksiat ni tuan-tuan bukan tinggal semayangan. Sombong itu satu maksiat, tamak itu satu maksiat, sumaah itu satu maksiat, hubud dunia itu satu maksiat. Tapi maksiat batin ni orang tak ambil kisah. Orang kisah zahir. Orang ni tinggal semayang, sombong. Kita cinta dunia banyak sangat. Dunia tak salah, sayang salah. Yang pangkat tak salah, sayang pangkat. Kemuliaan tak salah, kejar kemuliaan. Yang ni salah. Kejar kemuliaan salah. Orang tak sebut nama kita. Ni apa ni? Pasal apa nama aku tak ada ni? Nama orang lain ada. Eloklah. Nampak? Bila ada nama ada kerja benda tak? Bila buat kerja tak betul, khianat. Bila khianat ini, maka duduk dalam neraka. Khianat ni sifat orang munafik. Maka orang munafik ini dalam neraka yang paling bawah. Eloklah. Bukan senang tuan-tuan. Ni benda dalam ni. Benda luar ni senang. Benda dalam.
Kan? Ha. Kita ada satu jumpa, ada satu pelajar tuan-tuan. Tengok muka cantik tuan-tuan, bersih. Dengan sopan dia. Kan? Satu hari pelajar ni jumpa saya. Tetapi dia kata, saya minta maaf. Ish, pasal apa minta maaf? Salah tak ada, apa tak ada main minta maaf. Habis jangan marah tena, dia kata. Dia tahu dah. Saya keluar marah tuan-tuan. Hujan berhenti. Budak tengah menangis berhenti, bukan hujan kat langit tu berhenti. Budak tengah teriak berhenti dia. Pasal apa? Saya salah sebab saya main apa? Kad ni apa? Ini poker tuan-tuan. Dia main kad poker tu. Saya kata muka orang tengok memang bersih. Tapi hang main kad poker juga nah. Saya kata Allah tak marah orang buat salah. Tapi Allah marah orang yang tidak mahu balik kepada Allah. Tera, siapa yang tak buat salah dalam surau ni? Saya buat salah, tuan-tuan buat salah. Tapi Allah paling kasih dengan orang yang dah buat salah, dia balik dengan Allah. Allah sebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatah. Aku sayang sangat dengan orang yang dah buat salah, balik jumpa aku. Ha. Sebab apa? Sebab kita ni jenis semua orang buat salah. Tapi aku sayang kat hangpa. Kalau hangpa dah buat salah, hangpa mai jumpa aku. Macam itulah. Seorang anak yang buat salah, fitrah tuan-tuan. Tapi dah buat salah, tak mengaku salah, yang ni kena marah. Dia dah buat salah, tapi dia buat tak reti, dia ingat dia tak bersalah. Tapi kalau dia dah buat salah, lalu dia mengaku kesalahan dia, Allah cukup sayang. Kalau Allah pun sayang dengan hang, apa lagi aku? Allah pun kasih dengan hang, apa lagi aku? Nampak? Mana kena taubat, tuan-tuan. Baik, kita tangguh setakat ni ya. 8:45 ya. Ada 4 lagi ya, kita simpan. Ya, insya-Allah. Dia biasalah guru silat dia tak bagi buah sampai habis. Jadi dia simpan untuk dia pula. Itu dia biasalah itu. Baik tuan-tuan, setakat ni alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah tolong kita, Allah tolong kita, Allah bantu kita. Lepas itu tuan-tuan, bila saya sebut tentang kematian yang mengejut, saya selalu cakap dalam kuliah-kuliah, jangan tinggal At-Taubah 128-129. Orang Melayu panggil Laqad Ja'akum. Sebab ulama sebut, siapa yang amal dengan Laqad Ja'akum ni, dia takkan dimatikan dalam keadaan mati yang mengejut. Sebab sebelum dia nak dimatikan oleh Allah, sekitar 40 hari. Dia akan lupa ayat ni. Tuan-tuan, kalau dah biasa amal, saya amal ni daripada umur saya 18 tahun, tuan-tuan. Laqad Ja'akum. Maka ulama kata, hari yang kita nak baca ni lupa. Memang tak ingat. Kita cuba baca, lupa. Cuba baca, cuba ingat, lupa. Tuan-tuan kira daripada hari yang tuan-tuan lupa ni 40 hari. Maknanya Allah sayang kat kita. Allah bagi kat kita keistimewaan. Sebab apa kata Nabi? Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang berakal, orang yang lawan hawa nafsu dia, dan orang yang bersiap-siap untuk mati dia. Orang tanya saya, ustaz, betul kan? Nabi tak ekat? Nabi tak ekat pun, orang baca Laqad Ja'akum, kalau lupa, tanda dia nak mati? Tentang baca lu. Tentang baca lu. Tentang amal. Masa tentang amal ni, kemudian tentang lupa. Lepas tu tentang pidandut, orang berani lah.
Tuan-tuan malu dalam 2-3 bulan, kan? Kemudian lepas 3 bulan tuan-tuan lupa pula. Laqad apa ya? Laqad japalah, tak pandai ingatlah. Kan? Dalam 40 hari tu tuan-tuan pi ya, danduklah, pi main snookerlah. Ha, pi tengok wayang. Kan? Orang kata tengok wayang salah ustaz, tak apa, pi lah. Kan? Orang Malaysia ni kaya tuan-tuan. Sedekah kat hantu pun 32 juta. Oh. Tak sampai sebulan tuan-tuan bagi duit kat hantu 32 juta. Kita nak himpun duit nak buat surau pun susah tuan-tuan. Nak buat masjid kan 10 juta ya. Kalau macam macam tulah ya. Sifat tempat kita ni dahsyat orang kita. Kan? Tempat kita nak buat masjid tak sampai sebulan impun dah 10 juta. Ha, macam bagi kat hantu kan. Bagi kat hantu 32 juta. Datang pula orang munafik. Orang munafik ada siri pula tu. Ha, ni siri 2 ke siri 3 orang munafik. Kan? Boleh lagi 40 juta. Okay, orang Malaysia ni masya-Allah. Ha, betul orang Malaysia ni Allah bagi keberkatan. Sebab dia syurga boleh, neraka pun boleh. Ha, mai palu kan, bencana alam kita yang tolong banyak. Palestin, Malaysia tolong. Myanmar, Malaysia tolong. Kemboja, Malaysia tolong. Thailand, mana ada orang buat, orang buat apa, korban di India, kita tuan-tuan kan. Mana ada negara yang agak susah ya tanya korban pasal nak dulu kalau kita dengar di mana Palestin dengan Kemboja. Sekarang dia naik negara tak macam-macam. Kazakhstan, Gohegostan, setan-setan semua ada. Kan? Orang buat korban ke India, Palestin, Pakistan, macam-macam negara. Banyak lah. Dulu satu dua ya. Siapa yang pergi hantar ni? Malaysia. Siapa yang hantar korban ni Malaysia? Malaysia. Malaysia juga. Mana hebat orang Malaysia ni tuan-tuan. Daripada sudut hak lara pun kita pun bagus. Daripada sudut agama pun kita apa? Kita bagus. Kita ni dua-dua bagus. Syurga bagus, neraka bagus. Memang betul-betul kita punya doa tu makbul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi silap. Fid dunya punah kerana apa? Dunia hasanah, akhirat punah kerana yang kita ni. Ha, ini minta-minta lah Allah jaga kita itulah. Ha, kalau kita tengok tapi kadang-kadang saya duduk seorang, saya senyum seorang. Kita dulu kecil-kecil tuan-tuan, laki perempuan mandi sungai telanjang, tak ada apa. Sekarang tu budak laki perempuan mandi telanjang ni tak, tuan-tuan ingat mana tu? Dulu kan kita ingat tak? Kita main kahwin-kahwin masa budak-budak dulu. Ha. Tak ada apa. Sekarang try main kahwin tengok. Mampu eh. Ha. Tak ingat kan apa perbezaan dulu dengan lah. Tak ingat patah balik. Dulu kita tengah lena, kawan kita dah panggil, "Oi, jom api main." Lena. Tengah lena tuan-tuan. Lah mana ada? Semua anak kita ada tu. Hello, hello. Dia cakap semua seorang ke tengah malam tuan. Kita ingat apa dah? Ni jaga. Jaga apa tengah malam ni? Dulu Allah baca. Ingat. Buat budak sekarang dia lain. Tak budak dulu. Budak sekarang kena hujan sikit demam. Kita dulu mandi hujan. Betul tak tuan? Betul tak? Pergi tengah bendang. Tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan buat apa tengah bendang? Ke selfie ke tu? Gagau. Elok tak demam. Tak ada kena kuning, air elok semua tak ada. Kuku, mulut pun tak ada. Tak ada kancing pun tak ada apa. Elok ya. Gagau. Ingat ikan. Ulang tuan apa ni? Ketawa lagi you.
Orang tak ingat ya? Kadang-kadang tentang mai pada planet Maris lah. Ingat balik. Tak ada. Tak ada. Tu dah tak ada. Kesukaan, kegembiraan tu dah tak ada. Allah angkat. Allah angkat. Angkat, angkat, angkat. Dia angkat ni habis tuan-tuan. Maka tak kalanya kita duduk zaman nafsi-nafsi. Kalau hang miskin, hang punya pasal. Hang kaya, hang punya pasal. Hang sakit ke, hang sihat ke, nak jadi apa, hang punya pasal. Dulu tak, semua orang ambil tahu. Hang nak siapa? Aku kenal dah. Hang ni, hang ni, abang hang ni, pak menekan hang ni, atuk hang ni. Kita kenal dah. Lah ni. Yang hang nak siapa? Bila masa hang pindah sini? Kita pula tahu. Lama lah pakcik, 10 tahun. Ya kah? Nampak? Ha, sebabnya zaman ni zaman nafsi-nafsi. Dulu tak? Dulu kita nak buat jahat tuan-tuan. Bukan buat jahat apa pun. Tengok wayang lah. Tengok wayang. Nampak orang kampung kita, kita buat apa tuan-tuan? Lari tuan-tuan. Tak tahu dah. Nampak saja balik lagi kena tiwai. Dia report terus ke pak kita. Nampak? Orang kampung lah. Yang tu istilah jaga tepi kain orang, tiang bagus. Ha, orang dulu dia suka jaga tepi kain orang. Bagusnya apa? Kita nak buat jahat pun jadi takut. Wah, jangan ni, ni mulut dia kalau dia nampak kat kita satu kampung tahu kita tengok wayang. Tengok wayang pun tiket dua kupang masa tu tuan-tuan. Bukan syok pun tengok wayang, kursi keras, kursi kayu. Kan. Tapi punya takut kita nak buat jahat. Kita bukan nak mencuri, tengok wayang lah. Tengok orang kampung. Kita punya lari tuan-tuan. Hilang, hilang, hilang. Duduk dalam panggung. Duduk sebelah kita. Nah, dia orang tengok tengok wayang sekali. Kena dah dia kata. Ha, dia hanya abang kata aku tengok wayang. Ha, sama-sama jahat rupa dia. Baru tahu kawan ni penting wayang. Ambil Allah ambil cakap ni teman saya tuan-tuan. Akhirnya insyaAllah untuk di surau Pohon Jaya ni kami madrasah buka peluang untuk tuan-tuan, jika ada tuan-tuan untuk buat jariah untuk madrasah, buat kami akan nak pasang kipas besar dan kos yang kita inginkan iaitu sebanyak RM25,000. Kalau tuan-tuan nak tolong sama-sama pasang kipas, kalau ikut hadis Nabi kata apa? Siapa yang terangkan rumah Allah, kubur dia terang. Ada? Kita pun dulu kita beli minyak dulu kan pakai gasoline lah tuan-tuan. Ingat tak? Zaman dulu. Kampung saya dulu pakai pakai gasoline lah. Sini pakai apa? Lampu pam. Ha? Sama je kan? Lampu pam kan? Gasoline kan? Ha, mentol lah tersentuh sikit habis lah jatuh. Ha, dulu kita pakai kan? Orang pun beli minyak. Maka orang yang beli minyak terangkan lampu surau dan masjid kubur dah terang. Yang ni kita nak pasang di surau kita. Mudah-mudahan orang semayang sejuk, budak-budak yang baca Quran ni sejuk, budak-budak yang duk ada di surau ni sejuk. Kita minta lah dengan Allah, mudah-mudahan besok kalau kita mati kubur kita sejuk. Mana? Terangkan surau, kubur kita terang. Sejukkan surau, takkan kita tak sejuk. Kita harap lah dengan Allah lagu tu. Harap mudah-mudahan kubur aku sejuk. Ustaz, saya dah biasa sejuk, surau pun sejuk, rumah sejuk. Nak bagi kubur saya hangat lah Ustaz. Ikutlah. Tak boleh kata apa lah, kita sendiri pilih nak buat macam mana. Saya lah ni semua tak boleh, saya biasa hidup tak boleh hangat Ustaz. Saya pun kalau sejuk-sejuk kan boleh Ustaz, saya ada pengidap asma dia tak. Saya lagi kena sejuk sangat, saya semput dia tak. Bagi kubur ni bagi hangat sikit saya tak apa lah. Jangan nak buat pasal air, kubur lah, besar. Jadi insyaAllah kita mula nak kumpulkan dana tersebut dan kita bercadang untuk kita pasang sebelum daripada bulan 12. Kenapa tuan-tuan? Sebab pada 1 bulan 12
madrasah, kita akan menjayakan satu program iaitu kem cuti sekolah tahunan. Kem cuti sekolah yang saya buat ini, tahun ini adalah tahun yang ke-13. Dah 13 tahun saya buat. Dan alhamdulillah, setiap tahun kami buat, kami tak mengenakan apa-apa yuran kepada seluruh peserta. Dan peserta ni datang daripada seluruh negara, sehinggakan Sabah dan Sarawak. Jadi program ni berjalan selama 2 minggu dan pengisian program adalah Al-Quran, ibadah dan lain-lain. Alhamdulillah, setiap tahun peserta yang menghadiri dalam program tersebut selalunya tak pernah kurang lagi daripada 700 orang setiap tahun. Dan saya tak minta apa-apa duit pun, seringgit pun tak minta. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Dan orang akan tanya saya, "Ustaz, ada sponsor mana-mana ke sehingga Ustaz sanggup buat benda ni?" Saya tak ada sponsor mana-mana, daripada apa-apa badan, korporat, individu dan sebagainya. Tapi saya yakin dengan Allah, "In tansurullaha yansurukum," siapa yang tolong agamaku, agama Allah, aku akan tolong mereka. Alhamdulillah, Allah dah tolong saya 12 tahun. Kalau 12 tahun yang lepas Allah tolong saya, takkan tahun ni Allah tak tolong saya? Kalau tuan-tuan tanya keperluan yang nak pakai selama 2 minggu, hampir dekat RM30,000 tu. Semata-mata saya nak tolong orang. Saya nak bagi budak ni semayang, kenal Quran, dan alhamdulillah paling-paling kurang mereka boleh hafal juzuk yang ke-30. Satu juzuk tu mereka boleh bawa balik. Daripada amal tasa'lun sampai keluar azrab binas, mereka boleh bawa balik sekurang-kurang. Tapi ada budak yang cerdik, dia boleh hafal juzuk yang 30, dia boleh hafal surah sajadah, dia boleh hafal waqi'ah, dia boleh hafal ar-Rahman. Ada yang boleh hafal sampai 5 surah selama 2 minggu. 2 minggu tuan-tuan. Ini yang saya buat. Kalau orang tanya saya, "Ustaz buat ni untuk apa?" Semua anak orang. Satu lah jawapan saya. Kalau saya mati, saya nak senang. Saya tak nak susah, sebab saya bukan orang yang kuat bangun malam. Tuan-tuan mungkin orang kuat bangun malam. Tuan-tuan semayang tahajud setiap malam 8 rakaat, witir 3 rakaat. Saya bukan jenis orang macam tu tuan-tuan. Saya lemah. Sembang boleh lah duduk depan ni. Semayang malam belum tentu. Kencing malam okey. Semayang malam tuan-tuan tanya saya, belum tentu. Tapi saya nak buat kerja ni supaya budak-budak ni, mereka besar, mereka pernah, mereka cakap dengan Allah, "Ya Allah, aku ni dulu tak semayang, tapi aku datang camp, aku dapat semayang, ya Allah. Aku seronok semayang." Mereka sampai besar. Sebab ini, saya mati tuan-tuan, benda ni saya nakkan sedekah jariah yang tu lah. Itu yang saya nak. Jadi apa yang Allah sebut dalam Quran, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Itulah yang saya buat sampai sekarang. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا الله pimpinlah kami ke jalan Kau ya Arhamar Rahimin. Istiqamahkan kami dalam agamamu ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang memegang hati-hati kami, maka tetapkan hati kami di dalam agamamu, di dalam berbakti dan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami dan anak isteri kami ke jalanmu yang lurus ya Allah, dan peliharalah kami daripada kesesatan ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, angkatlah bala ya Allah di tempat kami, di negara kami ya Arhamar Rahimin, dan Kau berikanlah rahmatmu, Kau berikanlah kasih sayangmu ke atas kami ya Zal Jalali wal Ikram, dan Kau ampunkan kami dan ampunlah sekalian orang-orang yang berdosa ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah atas kami dan sekalian hamba-hambamu ya Allah, khususnya di tempat kami dan negara kami ini ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma Rabbana tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir.
ربنا أتمم لنا نورنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.